Alasannya karena mau sidang galak katanya. Emang takut, sepenting itu dia? Dia bilang gitu. Karena ada sidang galak, takutnya dia dimarahin sama Pak Isal gitu. Emang dia keluarga ya? Akhirnya nggak datang gitu. Padahal kita udah datang mau ini ya? Iya, udah semangat banget. Ayo, aku mau ketemu anak. Adanya statement dari pihak Kim Hout dikatakan settingan, artinya terbantahkan ya Bun dengan putusan tadi pagi? Iya, iya itu terbantahkan banget. Sebenarnya aku sebelumnya pengen ini, pengen bikin apa, ayo kau berani taruhan nggak? Kesel, saking keselnya itu ya Bun? Iya sayang, kemarin aku sempat diundang di salah satu podcast ya, yang kebetulan ada kerjasama juga sama anak ini, terus apa? Saya udah semangat banget ya tuh ya, udah semangat banget, udah jalan, udah siap. Di perjalanan udah deket ya, 10 menit apa? 10 menit udah mau nyampe tuh dibatalin. Bukan dibatalin ya, maksudnya anak ini tuh gak mau dateng gitu. Dengan alasan yang bagaimana-bagaimana. Dan itu aku udah kecewa banget. Alasannya karena mau sidang galak katanya. Emang takut, sepenting itu dia? Dia bilang gitu, karena ada sidang galak takutnya dia dimarahin sama Pak Isal gitu. Emang dia keluarga ya? Akhirnya gak datang gitu. Padahal kita udah datang mau ini ya? Iya udah semangat banget, ayo aku mau ketemu anak ini. Takut dimarahin sama Pak Haji. Oke. Mbak Puput, terakhir apa? Di luar inilah, di luar ini maksudnya tadi Mbak Puput bilang mungkin ada yang menyeting Mayang menjadi seperti itu ya maksudnya, karena Mbak Puput bilang saya tahu Mayang kayak gimana. Ada nggak sih bentuk mungkin kekecewaan dari dia, harusnya saya sudah punya pengganti ibu nih, sekarang kok tiba-tiba hilang lagi, ada nggak sih? Ya mungkin salah satu kekecewaan nih, ada mungkin lah ya, salah satu kekecewaan dari Mayang mungkin ada. Kenapa sih kamu mah lebih tetap ninggalin Didi gitu, kenapa nggak bisa dibicarakan apa gimana? Mungkin itu ada sih salah satunya. Cuman aku tahu banget lah ya, aku tahu banget lah. Pernah ngechat atau DM Mbak Puput sendiri? Maksudnya di luar tanpa sepengetahuan Didi ya maksudnya? Nggak, dia pasti nggak berani. Nggak. Aku udah paham banget.